Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sahabat SKT Binet. Saat ini saya berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Di pagi hari ini, pada hari Senin 6 Desember 2021, pada pukul 7 lebihnya 28 menit waktu Indonesia bagian Barat, di mana kami akan mencoba menginformasikan tentang visual cuaca. Kita mulai dari arah barat. Nampak untuk saat ini di sebelah barat cuaca berawan disertai gerimis ya. Terpantau di sebelah barat, nampak di sebelah barat sebagian sudah gerimis atau disertai gerimis. Sedangkan untuk sisi agak ke timur laut, barat laut, mohon maaf, barat laut di sini terpantau masih berawan, tidak ada gerimis ya sahabatku. Kita akan mencoba melihat untuk di sisi selatan, sahabatku. Sahabatku, sahabat SKT Binet dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah selatan. Sisi sebelah selatan saat ini terpantau berawan, sahabatku. Ini dapat kita lihat untuk saat ini sisi sebelah selatan. Dari sebelah selatan kita bergerak menuju ke sebelah utara. Sahabatku, sahabat SKT Binet dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah utara. Saat ini masih terpantau mendung ya, mendung hingga apa ya, gerimis ya sahabatku semuanya, gerimis. Namun untuk di utara sepertinya tidak terpantau, ini hanya terlihat mendung ya di sebelah utara. Ini dapat kita lihat untuk saat ini sahabatku semuanya. Tadi di seputaran Komplek Universitas Amikom juga terpantau gerimis, namun saat ini sudah kembali reda sahabatku. Oke sahabatku, dari sebelah utara kita bergerak menuju ke sebelah timur. Sahabatku, sahabat SKT Binet dimanapun Anda berada, kita melihat untuk saat ini posisi di sebelah timur. Posisi di sebelah timur saat ini terpantau sebagian masih mendung, sebagian juga kita bisa melihat terpantau gerimis ya nampaknya ya di sebelah sini sahabat gini. Nah ini sepertinya nampak gerimis di sebelah sini ya, namun jauh dari posisi kami saat ini. Sahabatku, sahabat SKT Binet, kami juga akan menyampaikan data perakiraan cuaca. Bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan cuaca, bisa melihat di kolom deskripsi yang nanti akan kami sampaikan untuk data perakiraan cuaca. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan tentunya hati-hati dalam berkendara, serta aktivitas di pagi hari hingga sore hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.